terima kasih Pak Sekda, sekaligus Bapak Komisaris Utama PT Duren Banglaten, yang kami hormati Bapak Asisten 12 selaku Pembina Banglaten, juga Pak Komisaris Pak Siyadi, juga sejak saya jadi direksi tahun 2020 itu 20 lagi ya. Dia jadi Komisaris. Para pelabuhan juga yang rawuh, Bapak Camat, Kadin Tengah maupun Kadin Kadin Tengah, kemudian Bapak Kepala Desa juga dari Kadin sini. Kemudian yang kami hormati teman-teman sahabat saya ini, para direktur utama di Solo Raya, BPR nyambil Pemda rawuh semua ini, alhamdulillah ada dari Boyolali Pak Dono, dari Solo, Bulina, dari Wonogiri dan sekitarnya, terima kasih kerawannya juga. Dari forum komunikasi BPN Nyamli Pemda Sejateng DIY, Mas Rohmat hadir, terima kasih Mbak Retno hadir semuanya. Kemudian juga tentunya yang kami hormati dan kami muliakan para tamu undangan dan nasabah PT BPR Banglaten Perseroda Kabupaten yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang berbahagia ini Kabupaten bisa menyelenggarakan kegiatan hadiah tabungan Simba dan tabungan Semar tahun 2024, ini tahun ke-15. Sebagai bagian dari puncak acara hari jadi Kabupaten yang ketujuhnya tentunya kami akan menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, dan tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terhadap kegiatan dan menerima Bapak Ibu semuanya banyak yang berkenaan berkenaan yang bahwa biar kerajaan kerajaan ini rakyat menjadi berarti yang sebelumnya kita juga mengadakan banyak kegiatan seperti kita masal, kemudian sama RSI, masjid, kemudian juga mengumumkan masal, kemudian sembako dan lainnya. Dan hari ini nanti juga ada beberapa bantuan untuk anak-anak yatim, kemudian untuk pondok-pondok pesantren, untuk rakyat Solo dan para anak-anak. Ibu Bupati, tamu undangan dan para saya yang kami hormati, mohon izin kami ingin melaporkan secara singkat 5 tahun terakhir untuk kinerja Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu kita semuanya kan dari 5 tahun terakhir kemarin itu kita ada masa yang menyenangkan atau masa yang menyenangkan namanya pandemi di tahun 2019. Namun alhamdulillah jujur dengan saya sangat bangga sekali dengan pemerintah Indonesia, dengan kabupaten Klaten, karena pandemi yang begitu hebat di mana-mana terjadi, kebijakan-kebijakan terutama itu juga berkembang luar biasa, sehingga semuanya bisa melalui pandemi itu dengan sebaik-baiknya. Termasuk Klaten. Ini aja Klaten 5 tahun terakhir. Alhamdulillah Bapak Ibu untuk aset Bupati kami bisa memperlihatkan kami makro untuk proyek rakyat mau proyek itu baik kami negara yang berarti hasilnya mau bisa 500. Alhamdulillah setiap tahun kita meningkat, bahkan saat pandemi kita masih bisa meningkat hasilnya. Terakhir di tahun 2023 kita 489 dan Juni ini dan 487 sahur. Kemudian untuk objektif juga alhamdulillah meskipun pandemi dengan kerja keras teman-teman semuanya ini juga selalu meningkat. Bahkan di 2012 itu artinya pandemi tidak ada, tapi sebenarnya malah naik karena belum terbiasa di pandemi. Kata orang terbiasa itu tetap lancar, karena kita bisa cari langsung pandemi itu juga terus meningkat sekarang di posisi kita 78 miliar.
kriteria. Kemudian untuk tabungan ini yang membanggakan, karena itu portofolio dana pihak ketiganya kurang tabungan bunga-bunganya itu besar. Dari 155 terakhir di tahun 2023 itu 222 dan ini 298. Dan untuk itu dari 113 5 tahun yang lalu menjadi 205 dan terakhir pendapatan Bapak Ibu, pendapatan juga mulai dari 45,7 miliar terakhir tahun 2023 itu mencapai 58,3 miliar. Dan alhamdulillah sampai Juni ini pun tak saja tidak bersama laba. Dari dulu kita PAD itu 2,9 dengan laba 5,4. Sampai 2023 itu laba kita sudah 11,7 laba. Kemudian PAD kita itu sudah 4,7 miliar. Dan tahun ini wajib di atas 5 miliar seperti Jawa ini betul-betul. Dan alhamdulillah ini luar biasa. Terima kasih Pak Kapolres. Tidak ada Pak. Dan alhamdulillah PAD juga terus meningkat. Kemudian modaliti ini berkat Priyo Bukuwadi, Pak Sida selaku TAPD, Ketua TAPD juga selaku Komut, Pak Anton, Pak Bawang Sida. Modalnya tak bagus, Pak. Sekarang modaliti di atas 50 miliar, Bu. Artinya, sesuai dengan ketua yang baru, direksi harus 3, Bu. Dan salah satu direksi itu harus independen, direktur kepatuan dan direktur. Komisaris juga harus tiga, dua independen, dua bulan dan cepat. Jadi mungkin akan ada banyak perubahan di bawah ini. Jadi alhamdulillah tingkat kesehatan Kabupaten selama 5 tahun terakhir juga 94,8 sampai dengan 95,4 artinya sangat sehat. Jadi Bapak Ibu dan sahabat dan sahabat Kabupaten sehat ya, sehat pol. Alhamdulillah. Kemudian untuk tingkat kesehatan yang baru kita di posisi sehat dengan tingkat komposisi. Kemudian Bapak Ibu, alhamdulillah Bupati itu selama hampir 2 tahun itu pengalamannya juga luar biasa. Kabupaten ya alhamdulillah, oke keluar itu tapi ingin kalah dari Bupati. Karena itu 5 tahun berturut-turut dapat top dua ribu sama PKM. Dan terakhir kita dapat bintang lima. Kita dapat berturut-turut pertama 5 tahun berturut-turut menjadi buat ini menjadi top pembina BUMD dan Kabupaten menjadi top BUMD. Kemudian dari top bisnis 5 tahun berturut-turut mendapatkan Golden Trophy juga karena kita sampai. Kemudian dari Supainan BPR dengan aset 250 sampai 500 miliar yang cukup besar juga kita 5 tahun berturut-turut juga mendapatkan. Dan terakhir Ingo Ben Bapak Ibu, kita dapat the best BPR milik media. Dengan kalau di bulan September kemarin tahun 2023 bahkan kita di ranking 1 kinerja keuangan aset 501 triliun. Luar biasa. Tapi BPR-BPR dan juga buatan riak. Kemudian dan terakhir 5 tahun berturut-turut kita dapat kinerja sangat bagus top BPR dari Infobin juga. Sehingga alhamdulillah insya Allah Kabupaten tetap baik dan terima juga baik. Kemudian untuk sisi akuntabilitas OJK sekalipun juga melakukan pemeriksaan alhamdulillah setiap bulan Oktober biasanya. Saya minta kemarin untuk pemeriksaannya bulan Juli Pak Anton, jadi saya masih selesai itu masih diperiksa jadi bisa mempertanggung jawabkan itu katanya siku Pak. Sehingga saya sampai dan ada yang tidak apa-apa, bisa selalu
Jadi karena di atas oke ya, DPR-nya harus juga diaudit oleh kantor akuntan publik. Lima tahun berturut-turut kasus bupati diwajar tanpa mencari. Jadi alhamdulillah, saya kira semuanya ini tentunya bukan karena saya. Yang pertama karena Allah SWT paling banyak pengurangan melalui bupati, melalui pemerintah kabupaten Klaten, melalui Pak Sekda dan seluruh itu yang oleh Bapak Ibu Kepala yang selalu minimal doa baik dari Pak Klaten dan banyak support dan doa Pak lebih-lebih Bapak Ibu pegawai kami yang baik-baik yang saya cintai semuanya dan saya banggakan semuanya. Jadi luar biasa. Dan luar biasa lagi tentunya masyarakat Kabupaten Klaten khususnya para nasabah. Bapak-Ibu yang kami hormati, Bupati yang kami hormati juga, mohon izin kami beberapa waktu yang lalu masa saya itu habis di bulan Mei tanggal 18. Saya bulan Desember selesai ketentuan sudah matur ibu, saya sudah berdua periode, mohon izin saya. Dan itu ibu lapo ora leh meneh sampun mawon anu sampun dua kali bu dan kena ulah meneh kancane dilanjutkan juga tapi saya itu ingat ketika periode satu kedua patut sama ibu itu apa ini Pak Raden Mas siapa kamu yang dengar alhamdulillah saya sebelum kedua seluruh PE saya siapkan dari sini. Saya siapkan kader yang baik yang ada untuk bertanggung jawab ke depan biar bapak dan anak saya baik. Alhamdulillah proses akhirnya seleksi selesai tanggal 1 Agustus pasukan bapak dan seleksi tiga calon direksi kira juga lama semuanya. Sehingga saya bersyukur alhamdulillah atas amanah dari bupati yang sebenarnya saya merasa tidak amanah. Jadi walaupun itu kayak anak, tujuh kali beranak, orang jorok-jorok seperti apa. Dan kalau bisa anak itu sudah terjadi dan itu nikmatkan. Sehingga kami merasa bersyukur bahwa selama dua periode ini makanan baik. Saya banyak kerja sudah 20 tahun, 24 tahun bupati. Saya satu Desember tahun 2000 saya masuk di Bapaknya sebagai staf RPT driver. Saya dari seminggu, dua minggu mungkin ibu-ibu sejak selalu berhasil dan alhamdulillah saya berjalan baik dan kesempatan ini tentunya ucapan terima kasih tak terhingga kepada Ibu Bupati pemerintah Kabupaten suara saya semua saya berterima. Tidak sempurna saya, banyak salah saya, banyak kekurangan saya juga kepada para penduduk saya Bu Dewi ini, Bu Jalan dan Ibu Pertama. Saya juga terima kasih. Yang jelas, yang baik-baik ini yang terletak segala salah dan kekurangan adalah saya. Saya mohon maaf, lahir dan batin. Saya mengulakan semuanya kekurangan Allah. Saya selama aja di dalam Allah. Doakan kami juga dan doakan kami kepada istri saya merayakan. Berarti siapa tahu ada yang berguna istri saya. Iya sekali support saya setiap hari. Bu dokter. Termasuk ibu saya di rumah. Istri saya yang mengajarnya, mengajar saya dua kali. Ibu Bupati yang berkenan memaksa sendiri. Siap malam dan terima kasih sebesar-besarnya. Saya tidak bisa ucapan terima kasihnya tidak cukup harus panjang sekali sehingga harusnya hari ini kami ucapkan terima kasih semuanya.